udah boleh. Hai guys, sekarang gue lagi mau yudisium nih. Jadi yudisiumnya jam 1 siang, tapi gue udah siap pakai batik. Kita ke kamar Maxwell. Kita lihat. Jadi outfit untuk yudisium diseragamin semua pakai batik, terus nanti pakai selempang nama, koma, gelar SKG gitu kan. Tapi bawahannya gue pakai ini, celana pendek, karena nggak kelihatan juga gitu kan guys. Dan berhubung gue nggak punya kamar ya, di kamar ini Andreas lagi ngerjain soal. Jadi gue harus yudisium di teras guys. Tempat biasa gue ngerekam video tuh di sini. Backgroundnya ada motor segala macem. Karena di kamar satu lagi ini ada CV ya, yang biasalah dia bermain game dan nonton YouTube. Terus juga di kamar tuh berantakan banget ya. Aduh, cahayanya juga minim banget. Jadi ya udah deh, gue di ruang tamu aja. Miracle si tombol S.K.G. Ini adalah penulisan yang benar ya guys. Di setiap huruf yang disingkat itu harus ada titiknya. Kebanyakan orang cuma kasih titik di antara S dan K dan K dan G. Ini yang nggak dikasih titik. Jadi harusnya di akhir juga dikasih titik. Adi lagi ngerjain PR guys. Kita harus pakai poni gitu biar nggak terlalu kelihatan jenongnya. Sekarang masih nunggu di waiting room. By the way, sebenarnya gue nggak tahu nih yudisium itu bakalan ngapain. Tadi sih disuruh ganti nama Zoom-nya, jadi sesuai urutan gitu, ada dikasih Excel, file Excel sesuai urutan. Gue dapet urutan 50. Guys, ini yudisium-nya udah mulai. Semuanya udah masuk nih kayaknya. Dan okay, gue bakalan on cam bentar lagi. Miracle Sitompul PK 3,60 cum laude. Sania Arvin. Guys, ternyata urutan 50 itu maksudnya adalah nilai IPK. Jadi gue nilai IPK-nya di urutan 50 dari 121 mahasiswa yang ikut yudisium. Tadi disebutkan Miracle Sitompul IPK 3,60. Jadi pas-pasan banget 3,60. By the way, minimal IPK untuk cum laude itu 3,51. Jadi tadi ketika ada mahasiswa yang udah urutan IPK-nya 3,50, disebutkan sangat memuaskan. Jadi 3,50 ke atas alias minimal 3,51 itu cum laude. Yang tertinggi tadi kalau nggak salah 3,78 nomor satunya, apa 3,8. Gue agak kurang dengar karena tadi sinyalnya jelek banget ini ya dari Zoom-nya. Bukan cuma di sinyal gue doang, ternyata yang lain juga ngerasain nge-lag putus-putus gitu. So, jadi awal-awal gak terlalu kedengeran, tapi di gue untung kedengeran tadi. Jadi gue sempat nge-record dikit. 3,62 sangat memuaskan. Makan Luha OPK 3,08 sangat memuaskan. Jadi sebagai sarjana kedokteran gigi, kalian itu bisa juga melanjutkan ke S2 ya, misalnya ke FKM atau kemana saja ya, yang artinya sarjana kalian itu sama dengan sarjana-sarjana yang lain. Hanya kalian adalah sarjana dalam bidang kesehatan, yaitu sarjana kedokteran gigi. Nah, kalau misalnya selama perjalanan kalian di akademik bahwa rasa-rasanya memasuki profesi mungkin kurang pas ya, atau kurang apa istilahnya, anak-anak sekarang bukan passionnya apalagi gitu. Nah, itu mungkin bisa kalian melanjutkan ke S2 ya. Bisa S2 ke FKM, bisa ke mana saja ya. Artinya sarjana ini bisa dipakai ya sebagai seorang lulusan sarjana. Nah, kemudian ke profesi itu bukan suatu hal yang mudah ya. Banyak hal-hal yang tidak seperti di akademik ya, yang kalian hadapi, bahwa tidak cukup hanya pandai ya, jadi juga harus terampil, kemudian juga harus bisa berkomunikasi dengan baik ya, berhadapan dengan pasien, kemudian juga dana yang cukup besar yang diperlukan untuk pendidikan profesi ya, tidak cukup hanya
BOP ya, tidak cukup hanya BOP, tetapi yang mungkin kalian sudah tahu dari kakak-kakak kelas ceritanya seperti apa ya, kadang-kadang juga membayarkan pasien ya. Jadi jangan khawatir bahwa kalau nggak ke dokter, kalau nggak melanjutkan profesi kalian nggak jadi apa-apa, nggak selalu itu ya. Kalian bisa sukses di tempat lain ya. Nah, yang penting bahwa kalian menuju ke profesi itu semua persiapan itu harus dipikirkan secara matang, diomongkan lagi bersama orang tua ya, bahwa sekolah menjadi dokter gigi itu jangan menjadi suatu kemauan orang tua ya, tapi memang kalian benar-benar ingin menjalani profesi itu, bisa memaintain pasien, bisa berkomunikasi dengan pasien, kadang-kadang mendanai pasien ya. Jadi tidak cukup hanya menyediakan BOP untuk pendanaan masuk ke profesi ya, berbagai dana juga tambahan lainnya itu perlu dipersiapkan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Elisa dan Dr. Ira, tantangan ke depan sangat besar. Selamat kepada para mahasiswa yang hari ini dinyatakan lulus. Saya berharap nanti di klinik juga sama seperti sekarang pencapaiannya. Jadi selamat bertemu sama saya lagi di klinik integrasi gitu ya, dekat Ira ya, Prof. Elisa. Guys, jadi yudisiumnya udah selesai. Nggak nyampe 1 jam deh yudisiumnya, bentar doang sih. Tadi kan kayak cuman dipanggilin, literally satu persatu dipanggilin nih mahasiswanya sesuai urutan nilai IPK tertinggi gitu kan. Disebutin nama sama IPK berapa, terus cum laude atau sangat memuaskan gitu. Udah selesai 121 mahasiswa, kelar. Abis itu kata sambutan dari wakil dekan, dari dosen-dosen FKG, kayak wejangan-wejangan gitu tadi. Diceramahin sih, dinasehatin kalau di klinik itu bakalan lebih susah lagi daripada akademis alias di preklinik. Jadi kalau misalkan bukan passion, mungkin kalian bisa pikir-pikir lagi, ngomong sama orang tua, diskusi lah mau lanjut klinik atau enggak. Sejujurnya tadi tuh kayak di apa ya, bukan ditakut-takutin juga, tapi kesannya jadi ditakut-takutin. Hari itu dikasih tahu kalau kalian enggak klinik, kalian bisa lanjut S2 misalkan ke kesehatan masyarakat, bisa ke dental material, bisa ke public health, bisa ke oral biologi. Terus tadi disampaikan juga bahwa harus tepat waktu klinik itu 4 semester, karena kalau molor dari 4 semester itu bakalan ribet katanya. Soalnya kita itu dikasih ya tenggang waktu gitulah, 4 semester harus selesai. Agak beda mungkin ya kebijakannya sama tahun-tahun lalu. Soalnya setahu gue tahun-tahun lalu itu banyak yang 2,5 tahun, banyak yang ya molor lah dari 2 tahun. Pokoknya 2 tahun itu udah cepet banget. Cuman mungkin ada perubahan terkait rumah sakit gigi dan mulutnya, itu gue kurang tahu. Dan tadi dikasih tahu juga kalau klinik itu dimulai bulan Februari. Gue juga belum tahu nih info lanjutnya gimana, apakah klinik yang benar-benar udah ketemu pasien udah diperbolehkan di bulan Februari, karena kan kita tahu COVID tuh masih merajalela kan, masih ya takutlah orang datang ke klinik, apalagi di kedokteran gigi itu kan segala sesuatu berhubungan dengan mulut. Nah, cairan, droplets bisa menjadi salah satu media penularan virus COVID-19 gitu. So, mungkin bakalan dikasih tahu nanti lebih lanjut gitu deh. Jadi gue sekalian sharing aja sih buat kalian yang mau masuk FKG UI gitu kan. Tadi dikasih tahu juga sama dokternya kalau di klinik itu, di program profesi ya, itu nggak ada lagi beasiswa. Di preklinik itu ada yang namanya BOPB. Di klinik nanti nggak ada lagi itu. Jadi BOPB itu adalah biaya operasional pendidikan berkeadilan. Nah, kita bayar UKT disesuaikan dengan kemampuan finansial keluarga. Gue kebetulan dapatnya yang 7,5 juta yang maksimal. Nanti di klinik, di luar itu ditambah lagi biaya-biaya seperti beli alat, kemudian tadi disebutkan juga sama dosennya ya, bayar pasien, belum lagi beli alat bahan yang mungkin sekali pakai harus diganti gitu. Jadi emang perlu pertimbangan matang-matang untuk lanjut ke program profesi gitu. Dan yang paling susah lagi itu adalah nyari pasien. Kalau di FKG itu kita mahasiswanya nyari sendiri pasiennya.
gak kayak di kedokteran. Kalau kedokteran itu kita jadi asisten dokter, setahu gue ya, kita jadi asisten dokter, terus ya pasien pasti selalu ada datang ke rumah sakit, ya kita tinggal tunggu aja. Tapi kalau dokter gigi, kita harus menyesuaikan dengan requirements gitu. Misalnya requirements untuk konservasi gigi itu harus gigi molar, gigi molar D5 gitu misalnya, kariesnya. Nah kan gak semua orang tuh giginya bolong di molarnya dan D5. Nah kita harus cari mana yang memenuhi syarat. Jadi kita harus cari orang yang memenuhi requirements tadi. Kalau gak dapet, ya banyak sih yang pakai joki gitu. Cuman ya keluar uang lagi. Jadi memang berat sekali sepertinya di klinik ini. Harus siap mental, harus siap pengetahuan juga tentunya, dan harus bisa berkomunikasi karena nyari pasien tuh gak gampang ya. Buat teman-teman yang kepengen masuk FKG, semoga dari video ini kalian ada gambaran sedikit ya tentang bagaimana dunia per-FKG-an gitu. Sekarang gue sama teman-teman gue FKG 17 satu angkatan, kita mau bikin kayak tulisan FKG UI gitu pakai Zoom meeting. Kelly, Cheryl, Azra, Hasan, Gaby, Iju. Filter toga yang gitu guys. Lucu. Jadinya begini, ini baru jadi satu slide. Oke, semua ready dulu ya, jangan ada yang berubah-ubah lagi. 1, 2, 3. Terus ini baru selesai yang Kak. Jadi masih ada FK, G, UI, 17. Masih berapa slide lagi tuh. Tapi lumayan lucu. Thank you ya guys, udah 7 semester sama gue, udah bantuin lagi banget. Gue kayak apa ya. Oke guys, sekian video gue kali ini. Semangat buat kalian yang sekarang masih di tahap menyusun skripsi. Semangat juga buat para mahasiswa, kalian yang masih SMA maupun ada yang masih SMP udah nonton video gue. Semoga kita semua bisa terus bekerja keras untuk mencapai cita-cita dan tujuan kita. Dan jangan lupa untuk follow gue di Instagram, TikTok, Twitter @miraclesitompul. I will see you guys on my next video. Bye-bye.